semua, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya mau buat konten mengenai satu jenis kaktus, yaitu ini. Saya mau kasih kongsi dengan kamu macam mana mau kasih rimbun atau mau kasih bercabang-cabang dia supaya dia tidak terus menegak macam begini. Oke, jom ikuti saya video di seterusnya. Caranya macam begini. Kita potong saja, tapi mesti mau pakai sarung tangan lah, sebab biarpun dia kecil-kecil tapi agak tajam juga lah. Ini kita kasih biar saja. Duri dia kecil-kecil duri, tapi sebenarnya dia tajam juga. Dan potongan dia ini jangan dibuang, nanti boleh tanam. Setelah dipotong macam begini, dia akan tumbuh dalam beberapa bulan. Dia akan tumbuh macam begini, macam bentuk tangan. Semakin lama dia semakin membesar. Nanti kalau mau dia makin rimbun atau bercabang, boleh juga dipotong yang di bagian atas-atas dia nih. Sekian saja perkongsian saya mengenai bunga kaktus. Macam mana mau kasih rimbun bunga kaktus jenis ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Yeah.